Dikutip dari Kompas.com, Bribka Septinus Arwi merupakan Babin di Polsek Saukorem, Kampung Warsinembri, Kabupaten Tambrau, Papua Barat. Selain menjalankan tugasnya sebagai anggota polisi, Septinus juga membagi waktunya sebagai guru. Ia mengajar di SD Impres 102 Kampung Warsnembri. Kampung itu berada di wilayah pesisir Kabupaten Tambrau. Diungkapkan kondisi wilayah itu masih belum banyak tersentuh listrik dan jaringan telekomunikasi. Sebagai pengajar, Septinus melakukan pendekatan kepada anak-anak agar mau belajar. Ia rela menyisihkan gaji polisi yang diterima untuk membeli roti, permen, dan cemilan. Hal ini untuk membujuk para generasi muda Papua untuk tetap rajin belajar. Diketahui SD tempat Bribka Septinus mengajar nyaris ditutup karena kekurangan guru. Sekolah tersebut juga kurang perhatian dari pemerintah. Berkat pelayanan yang dilakukan Septinus membawa energi baru di lingkungan tersebut bagi anak-anak. Diakui Septinus, ia sangat mencintai anak-anak SD di lingkungan tersebut. Bahkan ia menuturkan kalau tidak ada pendidikan, masa depan anak-anak Papua nantinya seperti apa. Ia mengatakan dirinya tidak hanya sebagai guru, tetapi juga mengambil peran sebagai pendeta. Septinus kerap memimpin ibadah di gereja dan rumah-rumah warga sebagai hamba Tuhan. Dengan perannya tersebut, Septinus kerap dijuluki polisi guru dan polisi pendeta.